Assalamualaikum. Hari ini saya intro je buat Polygon. Kira-kira ni mungkin depan semula ataupun nanti online dari Rabu. Okay. Polygon ni, saya tak pasti korang mula belajar atau tidak kat sekolah, saya sebelum pergi. So, yang pertama yang korang akan belajar ialah Polygon Sekata. Apa maksud Polygon Sekata? Polygon sekata ni maksud dia sama. Kalau korang pernah dengar lagu seia sekata sehati sejiwa. Maksudlah korang saya pun dengar lagu Korea, lagu kenegaraan. Tengok dah pakai baju penangkap. Lagu kenegaraan. Macam mana nak lagu kenegaraan lah, bagaimana bagi dah ni Petronas. Kan? Chelsea tak ada kena-kena dengan Malaysia. So, nampak? Lagu tu lagu kenegaraan, dia keluar waktu hari kemasai. Sekata tu maksudnya bersama-sama. Okay? So, kalau dalam matematik, sekata tu maksudnya samalah. Sama panjang, sama sudut, sama sisi. Okay. Tengok, saya selalu pakai perkataan yang korang perasan yang mudah-mudah untuk korang ingat. Cuma kepulauan mana korang pula lah nak ingat atau tidak. So kita tengok poligon sekata. Maksudnya okay, sekata tu maksudnya sisi dia ni sama panjang. Tu tanda tu kan, kalau dah belajar pada sekolah rendah maksudnya sama panjang kan. Bila sisi dia sama panjang, sudut pun sama nilai. Kalau sudut untuk segitiga, kita tahu nilai dia adalah 60 darjah untuk segitiga. Sebab kita panggil dia segitiga sisi sama. Dia ada dua jenis segitiga kan? Segitiga sisi sama dengan segitiga kaki sama. Macam korang lah. Ada kat sini kaki dia tak sama. Satu sebelah kaki manusia, satu sebelah kaki lembu. Tak ada? Tak ada? nak cek kot kan? Betul ke kan? Dan kalau segi empat sama, sudut dia 90 darjah. Itu memang dah pasti. Tetapi yang korang akan belajar dalam bab ni dan korang mesti tahu, dan bukan mesti, mesti, pasti dan wajib tahu. Berdosa kau tak tahu. Dosa tu di akhirat nanti lah, sebab memang tak tulis dalam Al-Quran yang tak hafal dosa matematik. Di sisi Allah mungkin ada dosanya. Sebab nanti adalah. Kenapa? Sebab dalam SPM ada satu soalan bab ni. SPM, saya tak sebut kat setiap tiga kan? SPM. Sekarang kau ada PBD. PBD ni korang kena tahu yang korang akan ada periksa pertengahan tahun dan periksa akhir tahun. Bermakna periksa pertengahan tahun ada markah, periksa akhir tahun pun ada markah. Bermaksud kemungkinan besar periksa akhir tahun dengan periksa pertengahan tahun tu dicampur jadi satu markah. Dulu kalau periksa pertengahan tahun teruk, tak apa, periksa akhir tahun lah baru belajar. Sekarang tak boleh. Kena konsisten. Macam budak jaya satu dengan jaya dua lah sekarang ni. Sentiasa konsisten sebab dia tak ada penilaian periksa. Tiba-tiba cikgu tanya, tiba-tiba cikgu buat kelas, tiba-tiba cikgu suruh jawab soalan. Saya tahu lah sebab anak saya macam tu, dia ni. Okay. Korang tak dipanggil PBD. Periksaan berasaskan, tak lah, biarlah. Tak perlu hafal. Okay. So yang pertama kita kena tahu nama-nama dia dulu. Itu dia. Okay. Ni tak payahlah bentuk-bentuk ni. Okay. So nampak kan? Ni tadi saya cerita tadi. Okay. Antara rajah yang berikut, yang manakah poligon sekata? Yang ni bukan. Sebab dia tengok sisi dia tak sama kan? Yang ni pun bukan. Ini bukan poligon sekata. Ni dengan ni sama. Lepas tu yang ni dengan ni. Dia kena sama semua. Yang ni barulah semua sama. Ni pun
Sama. Ini tak. Sebab sudut ni dengan sudut nilai, kan saya cakap tadi, sisi dengan sudut nilai dia sama. Okay. So yang ni tak sama ni, Abang. Ni dengan ni sama. Lepas tu dengan ni tak sama pula. Tak boleh. Dia kena semua sama. So yang poligon sekata hanyalah dua sahaja. Okay. Korang bukanlah poligon sebab korang tak ada sudut dan korang tak ada lucu. Okay. Alright. So, yang ni ada tepi ni kat buku teks korang ni. Nampak? Dia tahukan anda. Memang korang pun buat-buat tak tahu. Sebab tu korang dia tahukan anda. Kan? Korang pun entah. Kan? So, kita tengok sebesarkan. Sebab kita besarkan, sebab sepaham hati korang sudah sebuta. Besarkan juga pun hati tetap buta, kan? Okay. So, poligon sekata. Nampak? Nama-namanya kena tahu. Sebab dalam SPM ada soalan dia tak bagi gambar rajah. Dia tak bagi gambar rajah, dia bagi nama. Bila sebut oktagon, what? Lepas tu, gagal. Soalan mudah macam ni salah? Gagal lah. Waktu saya spend dah keluar kami sini sini. So bukan main-main eh. Memang ada. Secakap commerce baru form 2 kan. Alah saya relax. 3 tahun lagi nak SPM. Mana 3 tahun lagi. Kan? Lepas tu ada lagu kan. Pejam celik, pejam celik. Tiba-tiba SPM. Okay. So. Ni nama-nama ni tolonglah ingat kan. Kan? Nama makwa, nama pakwa ramai-ramai boleh ingat. Kan? Siap nama penuh, nama atuk, nama nenek dia semua boleh ingat. Apa yang lainnya sikit, nama artis Korea boleh ingat. Kan? So, takkan yang ni, takkan. Alah, segi tiga. Segi empat. Pentagon. Hexagon. Heptagon. Octagon. Bukan otakau. Lepas tu dia ada nonagon, decagon kan. Tapi dah buku teks korang bagi ni hafal lah. Tu tak payahlah. Susah ingat. Ingat sekali dia punya bilangan sisi. Okay. Okay. Lepas tu samalah. Itu bentuk sekata. Tak sekata macamnya bentuk dia pelik-pelik lah. Okay. Kelakar tengok kan. Bentuk pelik-pelik lah, tapi maksudnya nak ceritakan sisi dia tak sama panjang dan sudutnya tak ada sama yang nilai. Nilai tak sama. Ni kita panggil poligon cangkong. Cangkong. Cangkong pula cangkong tu. Macam nasi kangkang tu kan. Okay, poligon cembung. Ni buat makan rendang tu sebab raya itu kan banyak sangat makan rendang. So cembung lah ni. Kompleks, banyak sangat berfikir. Okay. Ni bukan poligon. Kenapa kita panggil dia bukan poligon? Sebab dia tak ada bucu. Bukan bucuk, bucu. Okay. Bentuk yang mempunyai garisan yang melengkung. Dia mesti dia garis lurus. Maksudnya kalau bola, bukanlah poligon. Tapi biasalah kalau Malaysia dia main dia di petak. Kan? Nampak bola dia petak. Bila skor wah petak. Dah skor dah nak menang, petak. Bila tu kalah. Kan? Itu biasa. Okay? Benda tak tertutup, benda tiga dimensi. Tiga dimensi tu maksudnya bentuk kotaklah kotak. Terkotak, korang nampak kotak. Bukan petak, kotak. So korang nampak benda tiga dimensi tu bukan poligon eh. Itu. Okay, paksi simetri. Apa itu paksi simetri? Ini banyak teori je. Apa tak mana satu paksi simetri tak ada contoh ke tu je. Okey tak apalah. Saya tunjuk. Tak tu.
dia suruh, kat buku korang tak ada. Okey, aksis simetri ni, sebab tu saya kata intro je, nanti bilangan ke apa nanti kita buat kemudian. Contoh eh, sebagai manusia. Manusia di gila ya. Okey. Kita ada bentuk-bentuk ni, so kita pakai kepala bulat. Dia masih kurus lagi. Kan, masih kurus. Kaki dia pun kurus. Okey. Kenapa saya nampak kepala dia sengit? Tangan dia panjang sebab kuat mencuri. Okey. Manusia dia ada satu paksi simetri. Maksudnya kalau korang belah tengah-tengah, dia belah tengah. Kiri dan kanan dia sama. Yelah kata cuma masalah lelaki ni rambut dia kalau dia tak belah tengah tak sama lah. Okey, Zahid je lah kan. Belah tengah. Kau ada korang mata sepet sebelah tu? Tak boleh lah, tak ada lah pasal simetri. Tak ada lah pasal simetri. Tu saya tanya tadi, ada ke kaki pendek sebelah ke? Tak ada lah pasal simetri. Tapi ada ya, ada yang jari lebih. Ada. Betul kan? Putri kan? Kakak kau ke? Yang jari lebih kan? Tapi dia dua-dua kan belah kanan lah. So ada paksi simetri. Sebab tu jarang tau orang jumpa macam tu. Okay. So tu paksi simetri. Saya nak ceritakan dia belah tengah. So kalau kita tengok, saya bagi tengok yang segitiga je lah eh. Besarkan sikit. Dia tak bagi contoh kira kat sini sebab korang dah belajar masa form 1. Satu, dua, tiga. Maksudnya setiap bahagian ni satu, dua, tiga, empat, lima, enam sama besar. Sama besar. Tu maksudnya paksi simetri. Penting untuk korang tahu paksi simetri ni benda apa. Paksi simetri ni maksudnya kita belah sama besar. Maksudnya. Sebab nanti masa form 4 dan form 5 ada dalam mat dengan admat ada satu bahagian nama dia paksi simetri juga. Yang melibatkan korang kena kira. Ni dia sekarang ni dia cuma terangkan tengah-tengah, bahagi sama besar tu maksudnya. Tapi nanti dah masa pengumpulan dia kira. Okay, yelah saya boleh cerita kat korang sebab saya memang ajar pengumpulan, jadi saya tahulah. Okay. Tu paksi simetri. Okay. Belah. Membina poligon, kata okay ni tak payahlah kau bina tu kau pergi kat sekolah je lah eh. Tak payah lalu lukis ni. Jadi guna protector ke apa tu, kena jangka lukis. Tapi dalam peksa tak ada pun suruh lukis. Biasalah. Korang belajar je lah. Tak baik. Yang ni ada pasal form 1 ni, dia belajar bilangan ni. Dia bilangan this, alah, yang kalau bilangan bucu ni korang tak tahu memang nak kena lah. Okay. Apa nak, okay. Sebelum balik lah. Mari kita tanya-tanya sebab ni form 1 punya ni patutnya. Kan form 1 kan PKP. Banyak tengok video kan. Banyak tengok Korea kan. Tengok. Kira tak? Damia, apa nama ni? Poligon ni? Sure.
tax account. Ha, dulu saya ingat ada ada student setahun bila. Ha, tak, ni bukan lucah eh. Sex sagon. Saya pelempam je dia. Tapi itulah akhirnya dia ada dia ada buka kedai motor kat dekat sini. Tak tahulah kan. Oh, tak maksudnya tak kerja buka kedai motor lah, bukan saya nak pelikirkan dia kan. Cuma dia tak belajar lebih jauh lah. Ha. Okay. Akibat bermain-main ha. Dia segan dia jumpa seru. Okay, ada berapa sisi ni? 6. Ha. 6 eh, kena bucu? 6. Okay, pasal simetri tak payah. Pasal simetri tu dia ikut macam dia ikut bucu. Okay, okay, tak apa kita ni kulit. Okay. Laki pula. Ha. Syamin. Ni apa? Heptagon, sure. Heptagon lah. Heptagon kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Heptagon. Heptagon. Berapa? 7. Berapa? 7. Okay, ni? Octagon. Lepas tu apa sisi? 8. Ni Wawan, ni apa ni? Nonagon kan? Ah, bukan Nona TV3 tu, Nonagon. Ah, sebab kalau saya dulu belajar sampai Octagon je. Tak, buku teks korang yang baru ni jadi Nonagon, Dekagon, Gogogon. Nonagon, Nonagon kan? Nona kan? Nona. Nonagon kan? Mak korang kan, saya tengok. Tak tengok. Zaman mak-mak korang tu, dia ada majalah korang kan sibuk lain Korea eh. Mak-mak korang punya majalah tu tanya. Nama majalah dia URTV tu tanya. Mak korang mesti tahu. Saya tanya URTV. Majalah tabloid. Ui, tahu. Ha. Okey. Sebab dia tengok gambar muka artis. Sekarang dia pakai internet, dia tak ada internet. Tu majalah nak tengok muka artis. URTV. Tanya. Okay. So, bilangan pi simetri, tu selingan ya, tak ada masuk dalam peksa. Okay. Kalau kita nak buat yang pi simetri untuk hexagon ni, bukan yang tadi ya, yang hexagon tu. Aduhlah. Saya ingat berbilik benda tu. Apa dia cakap tu? Wah tu. Okay, kita bahagikan. Dia tadi dia bagi tu tau, tu bilangan parsi simetri. Okay, kalau bilangan parsi simetri, kalau kita bahagi macam ni, sama besar tak kiri kanan? Sama besar tak? Sama eh? Sure? Pasti? Okay. So kalau kita bahagi ni yang kedua. Ah, tak sama ni. Tapi kalau kita buat lagi satu, baru sama kan? Itu je lah. Ini sebab dia ikut bucu. 1, 2, 3, 4 eh? 1, 2, 3, 4. Dia ada formula tak serasa. N tolak 2 ke? Oh, tak serasa lah. Okay. So dia 6. Bilangan parsi simetri dia jadi 4. Okay. Okay, last. Ni apa tadi? Heptagon. Okay. Ha, dia kena buat. Eh. Ni lain sikit kan cara dia. Tengah je. Ya ke? Ha, tak, kalau kita buat ikut bucu, dia yang ni sebenarnya pepenjuru ni yang kalau sebuat ni. Pepenjuru kita panggil. Ha, tak sama tak boleh. Pelik-pelik. Tak. Tapi dia ada sebenarnya dia ada formula tak serasa. Saya lupa dia punya formula dia. Okey. Ah, so yang ni, yang ni dia ada. Okey, kita test eh. Last bila nak habis. Okey.
Berapa eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kan? 4 juga eh? Tak apalah, nanti kita next class nanti kita buka masa online hari Rabu ni, nanti saya tunjuk. Eh, korang ada mentan desa? Hari apa? Hari Rabu, hari Jumaat ke hari Rabu. Jumaat tu Rabu pagi lah, start pukul 8. Hari Khamis dah tak ada. Khamis tak ada eh? Konjen tu sebab Khamis lah. Eh? Dah korang nak berlari sangat? Lari dah sangat. Lepas tu, okay. So, itu saja eh. So, hari ni yang kat rumah. Nanti kita sambung lagi. Hari Khamis eh. Saya tukar hari Khamis. Eh? Okay. Okay. Saya tahu.